Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Astro Pala. Okay guys, hari ni aku ada beberapa menu kat depan aku ni. So yang pertama ialah ni, menu terbaru daripada KFC. Dia tulis tu KFC, which is Ramen Soy Garlic. Aku tak tahu soy garlic ni rasa dia macam mana. So, jari kita try. So, aku keluar susun kat depan dulu. Dari segi bau macam manis-manis. Okay, so menu yang kedua aku ialah ni mi. Maggi mi goreng cili kampung. Aku rasa ni produk baru sebab aku tak pernah tengok lagi. Tak tahulah kalau aku tersalah, sorry. Okay, so aku nak try. Which is ini. Dan ini adalah produk terbaru yang aku baru masak tadi. Which is telur bulan mengambang. Acah-acah je. Okay lah. Jangan cerita banyak. So, jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. So, aku try mie ni dulu lah. Oh ya, lupa pula aku nak tunjuk dia punya apa yang ada dalam dia punya ni tadi. Ini tadi. Di dalam dia tadi ada ini, seasoning. Lepas tu, soy oil. Tu ini dia punya kriuk-kriuk apa tu, bawang goreng. Dan ini dia punya cili lah. Okey. Jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pedas sangat pun. Aku tak tahu apa maksud dia cili kampung. Dia adalah rasa pedas-pedas sikit. Tapi mungkin aku buat ni agak terlalu kering. Jadi bila makan sekali banyak tu, dia macam susah nak telan. Okay, aku try KFC. Rasa dia manis-manis. Lepas tu dia ada rasa garlic-garlic. Bila dia dah grease ni, jadi ayam tu taklah berapa crunchy lagi. Sedap juga. Sedap.
Dia tak pedas. Manis dan rasa garlic. Tu je. Aku tak pasti sangatlah perasa cili kampung ni rasa macam mana. Nak kata pedas, dia tak adalah pedas sangat. Dia macam rasa apa? Rasa macam mungkin mi kicap kot, tapi yang tak berapa kicap sangat. Aku pun tak tahu nak explain. Malah nak ambil sebutu. Tangan juga senang kan. Telur pula mengambang. Rasa manis dan garlic itu agak kuat, tapi tak adalah melampau sangat, boleh enjoy.
Alhamdulillah. Okay guys, pada pendapat aku, menu yang KFC tu sedap. Ini biasa je. Sebab aku tak tahu sangat dia punya rasa tu ke arah rasa apa sih. Seolah-olah mi goreng kicap atau ada cili sikit. Aku rasalah. So okay guys, itu je video aku untuk kali ni. Sekiranya korang berminat dengan video aku, tekanlah button like satu dan juga Alhamdulillah dan tekan dan juga tekanlah button subscribe. Okey. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Okey, bye. Assalamualaikum.